Ini kita akan melihat atau menunjukkan gimana cara membersihkan power supply komputer. Gimana dalam hal ini yang akan dibersihkan komputer yang sudah power supply yang sudah lama sekali ini. Coba kita lihat. Nah, di sini ini maintenance, termasuk maintenance dalam hal komputer. Kita buka bautnya dengan menggunakan obeng perempatan, obeng plus. Kuang ada apa, Jon? Gak popo di. Ngomong. Dia gak popo, ambil anu, ambil guyon. Ya, ini ada 4. Nah, kita lihat dalamnya gimana. Inilah berapa bulan ini, berapa tahun ini tidak pernah dibersihkan seperti ini. Ini hal ini akan membuat kipas kerjanya itu cuma 50% atau tidak normal. Coba lihat komponen di dalamnya, banyak debu. Ini akan semakin cepat membuat nggak normal kerjanya. Oh, tuh udah jelas, guys. Copot dulu. Ini kabelnya. Iku melok lagi setting kan kali kan wow. Coba kita lihat di dalamnya. waduh gak ketok. Ini ada debu. Nah, ini setelah 1 tahun lebih atau tubuhnya seperti ini. Membersihkannya pakai ini toh. Kita coba membersihkannya pakai kuas ya. Kuas berukuran sembarang. 3 dim, 2 dim ini enggak. 2 dim. 2 dim ya, boleh. 1 dim juga lama bagus. Ini dia sampai ya. Ini dia bentes. Dia enggak salah membersihkannya. Ini karena terlihat guys, siapa semua? Bagian fan-nya untuk yang dibersihkan. Bongkar dulu biar maksimal. Tuh, ini kok mau, Bu? Kita akan melihat atau menunjukkan gimana cara membersihkan power supply komputer. Gimana dalam hal ini yang kita bersihkan komputer yang sudah power supply lama sekali. Coba kita lihat. Nah, ini maintenance, termasuk maintenance dalam hal komputer. Kita buka bautnya dengan menggunakan obeng.
Ya guys, ini pokoknya tak ilangi Pak John, tak isi dewe wis suarane. Tutuno Pak John. Kita pakai semprot pakai ini alat ini juga. Terus pakai oli. Terus Juno. Ini yang kayak lebih ke cuma kurang anu, kurang. Enggak apa-apa wis iki oli semprot ngono tok ae. Kayak semprot dua. Salah pipi aku men. Tuh. Aduh ganggu pinset aku. Iku lho ben iki gak pinset tega nyukit anu. Sawis Gus, ngono ae wis. Ya guys. Ini pokoknya Gracias.